Warga Indonesia, kecemasan dapat dialami siapa saja, termasuk pada anak-anak. Kondisi emosi yang labil, ketakutan yang tidak bisa dikendalikan, dan juga sebab-sebab lainnya bisa mendatangkan kecemasan pada anak. Bagaimana menangani kecemasan atau anxiety disorder yang terjadi pada anak? Apa saja gejalanya dan bagaimana mengatasinya? Saksikan perbincangannya di acara Ruang Keluarga, live hanya di DAI TV.